Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam syahr qiyam syahr rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Setiap ruang dan lingkungan, tempat dan waktu memiliki keistimewaan. Seperti tempat istimewa bagi umat Islam seluruhnya adalah Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah. Di sana terdapat Ka'bah. Ada juga tempat dikabulkannya doa seperti Multazam dan Haji Ismail. Di Madinah juga tak kalah penting ada tempat yang istimewa, yaitu Raudhah, tempat dikabulkannya segala doa bagi kaum muslimin yang berziarah ke sana. Dalam waktu 24 jam, kita juga mengetahui ada waktu-waktu istimewa di mana doa dikabulkan oleh Allah, yaitu di sepertiga malam. 7 hari dalam seminggu juga ada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat yang disebut Sayyidul Ayyam. Tak kalah penting dengan 12 bulan. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan istimewa. Bulan yang awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idhku minan nar. Bulan yang 10 hari pertama, yaitu rahmah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya oleh sahabat tentang arti rahmat. Lalu Sayyidina Ali memerintahkan sahabat untuk mengambil 2 wadah. Yang satu wadah bagus, dan satu lagi wadah yang jelek. Lalu kedua wadah itu ditempatkan di lapang, yang jika turun hujan, maka kedua wadah tersebut akan terisi oleh air hujan. Seperti itulah perumpamaan yang diberikan oleh Sayyidina Ali tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia buat mereka yang taat pun buat mereka yang banyak berbuat dosa. Apalagi di bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul maghfirah. Mari kita jadikan bulan ini menjadi bulan tempat perbaikan untuk diri kita. Tempat untuk memintakan ampun. Bulan untuk memperbaiki kualitas ibadah. Maka jangan kita lewatkan yang seperti Nabi katakan, awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Apa yang menjadi keinginan kita setelah bulan suci Ramadan, bisa kita panjatkan doa di bulan yang istimewa, Sahrul Mustajab. Apa yang menjadi cita-cita kita, bisa kita panjatkan di bulan yang istimewa, yaitu Sahrul Ramadan. Bulan yang 10 terakhir menjadi idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Inilah bulan istimewa, bulan suci Ramadan. Bulan yang dijanjikan oleh Allah berlimpah pahala. Kalau hari biasa kita mendapatkan pahala 10, sebagaimana Allah berfirman, kalau umat manusia membuat kebaikan, maka ganjarannya 10 pahala. Tapi di bulan suci Ramadan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu baginya, untuk dirinya, salat, zakat, kembali pada dirinya.
sementara ganjaran pahala puasa wa ana ajzi bihi, sayalah yang memberikan ganjaran. Tidak disebutkan berapa ganjaran itu. Hal ini agar menjadi pemicu semangat buat umat Nabi bahwa puasa Allah yang memberi langsung ganjarannya. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat. Wa ana ajzi bihi. Selain itu, bulan suci Ramadan, keistimewaannya adalah ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf diberi ganjaran 10 bahkan berlipat-lipat pahala. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Pemirsa Nusantara TV yang berbahagia, inilah bulan yang sangat istimewa di mana Allah memberikan satu bulan 30 hari atau 29 hari untuk kita berlomba-lomba meningkatkan ibadah. Karena pahalanya Allah langsung yang memberikan. Wa ana ajzi bihi. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah. Semoga puasa kita tahun ini mendapatkan ampunan dari Allah dan dikabulkannya segala hajat kita. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.